Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala malam hari ini di tanggal 18 Juni 2020. Kembali Sultra Cerdas mempersembahkan sebuah video conference edukasi dengan tema Microsoft Teams, solusi pembelajaran sinkron dan asinkron. Selamat bergabung kepada Bapak Ibu yang malam hari ini sudah berkesempatan join di video conference kita episode 41, Salam Virtual, Salam Pendidikan. Selanjutnya, kegiatan ini nanti akan dipandu oleh Bapak Samudin selaku host, moderator, yang nantinya akan membersamai Bapak Ibu. Dimana kegiatan ini nanti seperti biasa, kita ada di dua sesi. Sesi pertama akan ada presentasi dari Pak narasumber kita, Bapak Yandri Suyono, selaku Master Trainer Office 365 dari Maluku Belajar. Nanti di sesi kedua akan ada sesi tanya-jawab, dan kegiatan ini nanti tidak ada link materi mungkin yang dibagikan ya, tetapi kita langsung mendemokan, langsung Pak pemateri kita malam ini akan langsung mendemokan penggunaan Microsoft Teams ini sebagai solusi pembelajaran sinkron dan asinkron. Kemudian di sesi tanya jawab, Bapak Ibu bisa nanti mengetikkan pertanyaannya di kolom chat, di room chat. Nanti Pak Samudin selaku moderator akan membantu untuk membacakan pertanyaan Bapak Ibu untuk disampaikan kepada Bapak narasumber. Dan jika Bapak Ibu ingin berinteraksi langsung dengan Bapak Yandri Suyono selaku narasumber, silakan mengklik gambar raise hand, akan dibantu oleh Teh Umi nanti yang akan mengaktifkan mikrofon Bapak Ibu. Tentunya mohon kerja samanya agar tidak mengklik gambar raise hand sebelum sesi tanya jawab dibuka. Dan di pertengahan proses presentasi nanti akan kami share link presensi. Mohon kerja sama Bapak Ibu untuk mengisi link presensi sebagai bahan arsip kami untuk melihat kehadiran Bapak Ibu di kegiatan Sultra Cerdas. Terima kasih untuk mengefisienkan waktu. Selanjutnya, saya serahkan kegiatan ini untuk dipandu oleh Bapak Samudin. Silakan Pak Samudin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, selamat bergabung Bapak Ibu. Saya alhamdulillah dipercayakan sebagai host untuk mendampingi Bapak pemateri kita, Bapak Yandri. Bapak Yandri selaku speaker pada malam hari ini, beliau adalah salah satu master trainer Office 365 yang dari Maluku ya Pak. Mungkin untuk lebih jelasnya penyampaian materi malam hari ini, kita serahkan kepada Bapak Yandri untuk menjelaskan selanjutnya. Kepada Bapak Yandri, saya persilakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Samudin, terima kasih Bu Yanda. Bapak Ibu, wabarakatuh, selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, Bapak Ibu. Malam ini Microsoft Teams, sinkron asinkron. Ini saya langsung saja ya Bapak Ibu ya, jadi tidak tidak berlama-lama gitu, karena waktu kita hanya 2 jam. Ya, silakan Pak. Jadi kita karena di sini saya lebih memilih menggunakan kenapa harus Microsoft Teams, karena ini kan sudah 3 bulan ya, 3 bulan ini Bapak Ibu mungkin sudah mencoba beberapa platform atau mungkin sudah mencoba platform lain selain Microsoft Teams. Nah ini saya mencoba
menggunakan Microsoft Teams. Dan alasannya kenapa harus memilih Microsoft Teams? Nah, kita akan coba diskusikan malam ini. Di Microsoft Teams, sebentar ini menghalangi. Di Microsoft Teams itu kalau ya Bapak Ibu, itu tempat berkumpulnya semua-semua deh yang kita butuhkan dalam rutinitas kita selaku pendidik, guru maupun dosen. Ya sebenarnya bukan dan dosen yang lain juga, cuman kita kan ini nanti akan fokus pada pembelajaran. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya mau ngechat bisa pakai Teams. Jadi boleh dicek di platform lain, LMS lain, kelas digital lain, ada tidak fasilitas chat? Tidak ada Bapak Ibu. Boleh dicek. Di sini ngechatnya akan lebih baik, misalnya yang Bapak Ibu sering pakai apa? Biasanya yang Bapak Ibu pakai itu yang khusus media sosial untuk melakukan obrolan. Beberapa itu membuat handphone kita jadi lemot gitu kalau sudah lama atau sudah banyak yang ke download, apalagi kalau dia otomatis download, wah itu bakal membuat handphone kita semakin lemot. Nah, di Microsoft Teams itu Bapak Ibu bisa tetap ngechat seperti biasa, chat pribadi ya kayak kita misalnya menggunakan WhatsApp, Telegram atau SMS, tapi di sini bisa memberikan gambar juga, stiker, emoji, kayak gitu tuh bisa juga sama aja. Bahkan bot seperti misalnya di Telegram itu bisa juga kita pakai pakai seperti itu. Tapi bedanya karena dia terintegrasi ini dengan yang lain-lainnya, jadi ketika ngechat bisa langsung video call. Ya ini kita saya coba klik dulu, bisa langsung video call, audio call dari chat itu, bahkan video callnya itu tidak hanya satu dua orang atau empat orang, bisa langsung beramai-ramai karena ya ini video call di sini ya mirip seperti kayak kita meeting malam ini dengan platform Webex, jadi bisa berbanyak-banyak orang. Nah, bahkan kalau di chat gitu, misalnya Bapak Ibu lagi ngechat, membuat grup, itu menambahkan orang di dalam grup, kita masih bisa memberikan dia. Apakah yang kita tambah ini, dia bisa membaca semua chat kita, atau hanya tidak mendapatkan history chat, atau hanya mendapatkan chat, history chat beberapa hari yang lalu misalnya, itu bisa kita setting. Nah, itu chat, audio call, video call di Microsoft Teams. Jadi lengkap, bukan hanya chat. Melakukan panggilan seperti biasa, seperti Bapak Ibu melakukan panggilan di handphone seperti biasa, audio maupun video itu sangat mungkin. Bahkan file max-nya apa? Voicemail-nya. Jadi kalau misalnya menelpon tidak diangkat, kita ngobrol saja, ngomong saja, nanti kan ada voicemail-nya masuk, itu bisa terbaca. Jadi dia memiliki kelebihan atau fitur-fitur yang lebih lengkap ya, daripada sekedar platform chat atau obrolan yang biasa Bapak-Ibu lakukan. Itu chat. Nah, selain chat, bisa juga melakukan meeting dengan Microsoft Teams seperti saat kita yang sekarang kita lakukan ini Bapak Ibu. Update terbaru itu nanti bisa 300 orang yang versi meeting ya. Jadi kan bisa juga live event seperti yang Bapak Ibu lihat sekarang ini, kita menggunakan Webex itu kan event. Nah, di Teams juga itu kita bisa membuat event juga yang bisa 10.000 orang, bahkan 20.000 di masa pandemi ini. Dan di masa pandemi ini itu dikasih gratis 20.000. Ya walaupun saya juga belum pernah mencobanya karena susah juga kita mengumpulin sebanyak 20.000 orang gitu kan. Nah, itu bisa di meeting. Di meeting sini
walaupun siswa itu ya di Teams melakukan meeting itu tidak. Apakah suara saya kedengaran, Ibu? Kedengaran Jelas, kan, Pak. Bapak Ibu? Ya, jelas, Ada Pak. yang bertanya soalnya. Di sini jelas, Pak. Silakan lanjut. Halo, Pak. Ya, halo. Di Jelas sini ya? jelas, Pak Yandri. Oke. Nah, jadi, oke. Ya, siap-siap, Pak. Meeting. Tadi sampai mana ya? Ya, kira-kira gitu deh. Meeting. Bisa bisa melakukan. Oh, iya. Siswa pun itu bisa melakukan meeting. Jadi, ini kan sebenarnya Office 365. Ini untuk Office 365 kan ya. Office 365 itu untuk organisasi. Jadi Bapak Ibu jangan begini, saya kayaknya ini sekolah Bapak Ibu atau misalnya kampus Bapak Ibu atau organisasi Bapak Ibu, misalnya yayasan gitu punya beberapa sekolah, punya banyak guru, banyak siswa. Kita semua menggunakan Office 365, semua punya Teams. Jadi kita ngechat, nelpon apa semua itu pakai Teams. Mau meeting semua pakai Teams. Sehingga itu lebih memudahkan pekerjaan kita karena semua itu terintegrasi. Terintegrasinya seperti apa? Jadi itu tadi meeting. Terintegrasi misalnya dengan kalender kita juga. Nah, di Teams itu juga ada kalendernya. Jadi kita bisa mengontrol pekerjaan kita, schedule kita, karena sudah terintegrasi juga dengan kalender kita. Ada email masuk. Email kita kan kalau di Microsoft itu kan Outlook kan, untuk Office 365 kita pakai Outlook. Ada email kita masuk di akun kita, minta pertemuan jadwal apa, itu kita bisa klik, misalnya kita terima undangannya untuk melakukan pertemuan, langsung masuk ke dalam kalender kita. Nah, kalendernya juga ada di dalam Teams, jadi pekerjaan kita tuh nggak usah jauh-jauh, cukup lihat di Teams saja itu. Semua cukup pakai Teams saja itu pekerjaan kita bisa kita kontrol. Itu kalender pun ada di dalam Teams, Bapak Ibu. Di sini pun di kalender kita bisa menjadwalkan untuk melakukan meeting seperti ini atau live event. Itu bisa dari kalender. Misalnya Bapak Ibu jam mengajarnya di setting aja sekalian di sini di apa namanya di kalender kita hari ini jam segini di kelas ini. Sehingga notifikasinya selalu ada, jadi tidak selalu ada pengingat lah, selalu ada pengingat reminder kalau misalnya kita sudah mau jam berikutnya lagi di kelas A misalnya. Itu untuk kalender. Ini ada semua nih, chat, meeting, chat obrolan maupun audio dan video call, meeting maupun live event. Semua orang bisa, siswa pun bisa membuat meeting ya. Pertemuan dengan sesama mereka, kalender. Jadi kita bisa mengontrol pekerjaan kita, membuat meeting juga bisa di kalender. Kemudian kita juga dengan Teams itu kita terintegrasi dengan files. Maksudnya misalnya dengan OneDrive kita, itu kita bisa lihat file-file tersebut di dalam Teams. Kita bisa membuat file baru, misalnya kita mau kerja Word dokumen gitu. Ya, kita kerja di Teams pun bisa, dan itu nanti akan otomatis tersimpan di OneDrive kita atau di SharePoint kita. Kemudian file tersebut juga kita bisa kolaborasi bersama-sama dengan rekan guru lainnya atau rekan dosen lainnya. Jadi kita bisa bekerja bersama-sama dengan Teams berkolaborasi. Jadi ini terintegrasi, Bapak Ibu. Jadi misalnya Bapak Ibu kerjanya dengan Word ya, atau kerjanya di Teams tapi kerja Word, ya akan tersimpan juga di OneDrive kita. Jadi enak gitu Bapak Ibu, nyaman nyaman. Jadi kita tidak perlu misalnya ketika bekerja di sini nanti harus pergi lagi nyimpan di mana gitu, nanti kemudian kita ajak teman lain bergabung berkolaborasi gitu agak repot kalau harus berpindah-pindah. Ini karena terintegrasi semua, jadi cukup di dalam Teams kita kerjanya bisa berkolaborasi, bisa ngatur file kita, mau copy paste pindahin itu bisa juga dari Teams. Kemudian ya OneNote, jadi misalnya filenya sudah, nah di Teams juga, misalnya Bapak Ibu
terbiasa menulis atau harus punya catatan-catatan tertentu, kita bisa menggunakan OneNote. Karena OneNote ini tersimpan di dalam, bisa juga kita akses dari Teams. Bahkan bukan cuma OneNote, kelas notebook pun itu sudah, kalau kita membuat kelas di Teams, itu otomatis ada kelas notebook. Nah, OneNote di sini yang saya maksud ini bukan yang belum sampai ke kelas notebook, masih di OneNote catatan saja. Catatan-catatan kita bisa buat dia dalam bentuk, ini kan ada beberapa notebook nih. Ada tim segi-segi, kelas Maluku. Nah, ini notebook-notebook yang sudah sempat dibuat di sini. Dari tiap-tiap notebook ini masih kita bisa buat, masih bisa kita buat section-sectionnya. Jadi untuk catatan, misalnya catatan apa ya, atau di hari kita, bisa kita buat kemudian apa, RPP atau silabus, materi. Nah, ini kita bisa buat section-sectionnya, dan di dalam sectionnya nanti masih ada page-page-nya lagi. Di dalam page nanti ada isinya ini, tiap page isinya apa gitu. Jadi sangat-sangat teratur manajemen folder untuk file-file kita, pekerjaan kita itu sudah tidak perlu kita pusing-pusing lagi. Karena sudah tertata rapi manajemen foldernya di sini. Catatan kita sudah lengkap di sini, di OneNote. Nah, ini bisa juga kita kerjakan dari Teams. Ini tampilan Teams, OneNote ada di dalam Teams. Nah, jadi sangat memudahkan ketika nanti kita mau menggunakannya di kelas notebook, di salah satu kelas yang kita ampu, bisa tinggal distribusikan page-nya saja, mau dibawa kemana ini page-nya, seperti itu. Ini di OneNote. Nah, selain chat, meeting, kalender, files, OneNote, catatan, di Teams juga, itu kita bisa fungsikan dia sebagai LMS, Learning Management System. Bahasa mudahnya ya mungkin kita bisa bilang sebagai kelas maya atau kelas digital. Kelas Bapak Ibu yang dulunya tatap muka, kita jadikan dia sebagai kelas digital. Tapi bukan berarti kalau sudah nanti sudah lewat masa pandemi, Bapak Ibu sudah tatap muka misalnya, lalu tidak pakai Teams lagi. Tidak Bapak Ibu, kalau saya malah menyarankan walaupun tatap muka tetap semuanya di Teams kan gitu. Maksudnya begini. Nah, kita bahas. Jadi, coba masuk. Ya, jadi di Teams sebagai kelas, kita bisa menggunakan dia sebagai kelas maya, kelas digital kita. Itu kita bisa melakukan grouping di dalam kelas, kelompok-kelompok kecil di dalam kelas tanpa harus kita membuat kelas baru yang lebih kecil. Jadi Bapak Ibu, ini ada kelas isinya 30 orang, Bapak Ibu pengen buat kelompok 55, ya buatnya di dalam kelas saja, tidak perlu kita buat kelompok-kelompok baru, sehingga kontrolnya lebih mudah, nyarinya lebih mudah karena ada di dalam kelas. Itu bisa ya, obrolannya di dalam kelas saja, yang lain tidak bisa, di dalam kelompok saja, siswa lain di dalam kelas itu tidak bisa melihat apa percakapan kita atau pekerjaan kita atau kita meeting bahas apa, itu mereka tidak bisa mengaksesnya. Kelas material, jadi Bapak Ibu bisa memasukkan bahan ajar berupa apa saja, bisa, bukan hanya PDF, Word, dokumen-dokumen lain. Tidak bisa yang berupa link atau pembelajaran lain yang lebih interaktif, itu bisa Kahoot dan lain-lain, itu bisa. Misalnya untuk matematika menggunakan GeoGebra, itu bisa juga di dalam. Nah, kelas material sini, kalau Bapak Ibu meletakkannya di folder kelas material, itu diakses orang lain. Jadi Bapak Ibu nanti boleh cek deh, itu kalau misalnya di kelas digital itu file yang diupload ke dalam kelas itu biasanya bisa diubah oleh yang lain karena kan maunya kolaborasi. Teams juga seperti itu. Teams itu semua file yang kita masukkan ke dalam Teams itu bisa dikolaborasikan, jadi yang lain juga bisa buka dan mengeditnya. Nah, tapi di Teams dia menyediakan satu folder khusus yang tidak bisa diotak-atik oleh siswa. Jadi hanya guru saja yang bisa. Ada foldernya khusus untuk bahan ajar. Tapi selain yang disimpan di folder tersebut, jadi itu folder itu read only, hanya guru yang bisa mengaksesnya. Siswa hanya bisa melihat.
mendownload itu bisa. Kemudian di Teams ini kita juga bisa memberikan tugas, memberikan kuis online, kemudian bisa menggunakan rubrik, penilaiannya cukup klik-klik, nilainya ada, itu bisa jadi kita lebih transparan. Siswa itu termanajemen dengan baik folder-foldernya. Foldernya juga mudah diakses di OneDrive kita atau di SharePoint. Jadi memudahkan kita. Sangat, saya sudah ya mungkin kalau ini sih mungkin hampir semua platform LMS mungkin memiliki ya. Jadi tidak terlalu inilah, tidak terlalu bukan merupakan hal yang baru. Sama semua. Assignment-nya, quiz-nya itu sama. Jadi kita juga bisa menggunakan di sini misalnya dan yang lain-lainnya bisa juga. Report analitik. Nah, ini mungkin agak berbeda. Tidak semua LMS memiliki report atau analitik. Jadi contohnya begini Bapak Ibu. Icon seperti ini itu dari Teams dia bisa kita bisa mendownload attendance list-nya. Jadi daftar peserta yang hadir. Tidak perlu kita membuatkan absen pakai form gitu, tidak perlu karena dengan Microsoft Teams itu nanti bisa terdetek, jadi dia bisa memberikan laporan ke kita, si A ini masuknya jam berapa, keluar jam berapa, masuk lagi jam berapa, keluar jam berapa, itu detail semua peserta yang hadir. Jadi kita bisa tahu si A ini berapa lama di dalam meeting kita, kita bisa track dia. Itu ada laporannya dalam bentuk Excel sehingga kita bisa mengolahnya lebih mudah kan, kalau dalam Excel kita bisa mengolahnya. Selain itu juga kita bisa tahu seberapa siswa itu aktif misalnya. Si A ini berapa kali posting, berapa kali reply, berapa kali ngasih like. Itu ada berapa kali meeting, berapa lama dia ikut meeting. Wah, pokoknya lengkap dah. Bisa per kelas, bisa per orang, bisa hanya untuk hari ini saja, bisa selama 7 hari ke belakang, bisa 30 hari ke belakang, atau selama kelas itu dimulai sampai hari ini. Itu kita bisa lihat reportnya. Nah, nanti kita akan tunjukkan. Dan terakhir ini adalah bisa pembelajaran kita dengan siswa itu lebih personal, lebih apa difference apa diferensiasi, jadi lebih personal gitu. Bapak Ibu kalau di kelas kan membelajarkan secara klasikal itu sangat susah untuk membantu yang lambat. Tidak mau kita harus mengikuti yang banyak. Treatment yang agak lambat daripada teman-teman kelasnya itu biasanya kita apalagi kalau sudah waktunya tidak sempat itu akan banyak repotnya itu, kalau harus memantau anak satu-satu, apalagi siswanya sampai 36-40 gitu. Kemudian, atau anak yang paling cepat, ini harusnya dia sudah bisa lebih cepat daripada yang lainnya, kita harus bisa, seharusnya dia sudah bisa sampai kemana-mana, tapi tertahan karena dia harus mengikuti perkembangan di kelas. Nah, dengan Teams ini, pembelajaran kita tuh bisa lebih personal, jadi kecepatan dia tuh bisa pembelajaran yang kita berikan kepada dia itu bisa mengikuti kecepatan dia. Kalau memang dia agak lambat, kita bisa pelan-pelan, bisa memberikan feedback, terus seperti itu. Nah, di Teams kita bisa melakukan itu. Saya tidak tahu kalau di platform lain, kayaknya agak kesulitan. Biasanya yaitu penugasan, jadi dikasih tugas, nanti ada feedback, masih belum, begitu bolak-balik. Tapi itu tugas. Nah, ini kan tidak harus tugas. Bisa saja berdiskusi tentang apa, begitu. Kita ngasih bahan, dia atau dia tidak paham sesuatu, dia bertanya. Nah, itu kita bisa sharing, bisa diskusi dengan dia satu-satu. Teman yang lainnya tidak mengetahui perbincangan itu. Itu bisa kita lakukannya di Teams. Nah, Bapak-Ibu, ini beberapa alasan kenapa saya mengajak Bapak-Ibu untuk beralih ke Teams. Kalau sekolahnya belum pakai Teams, ayo beralihlah. Nah, sekarang bagaimana nih? Pak,
Sam atau Bu Indah ini kita lanjut atau bertanya dulu ya enaknya ya? Lanjut aja dulu, Pak. Oke, kalau lanjut berarti kita semua ya, Bebek. Saya akan mencoba mendemokan satu persatu. Ini terkait chat. Ya, ingin saya tunjukkan chat. Nah, ini sudah ada chat saya nih. Jadi, ini chat pribadi, Bapak-Ibu. Di sini ada chat. Ini ada beberapa tab nih di sini. Ini ada lagi nih, tapi nggak muat. Nah, nanti kita akan lihat. Kita bisa melakukan chat pribadi, misalnya seperti ini chat pribadi. Jadi satu persatu chat kelompok juga boleh. Sebentar saya tunjukkan chat kelompok. Halo, mohon maaf Pak Yandri, ini nggak tampil. Oh iya ya, saya sharingnya tadi sharing apa ya? Sebentar. Sudah tampil, Bu? Ya, sudah tampil, Pak. Nah, Bapak Ibu, ini di sini beberapa di kiri tim saya ini tim, tampilan tim ya, Bapak Ibu. Di kiri tim saya ini kan ada beberapa tab ini, activity, chat, teams, assignment, calendar, call, file, stream, EduClass notebook, ini masih ada one. Oh, kemudian masih ada yang lain-lain lagi. Nah, ini masih bisa kita tambahkan juga. Kalau Bapak masih pengen yang lain, bisa tambahkan. Misalnya, mau tambahkan Kahoot, atau Flipgrid. Nah. Ya, ini terserah Bapak Ibu. Ini masih bisa ditambahkan tab-tabnya yang dibutuhkan. Nah, saya ingin membahas pertama tadi ya, chat. Jadi pertama tadi kita bahas chat. Nah, chatnya itu bisa chat pribadi, kemudian bisa berkelompok. Saya coba chat, misalnya saya chat Pak Bahar deh. Pak Bahar saya chat, ini kan chat pribadi ya. Selamat malam Pak. Nah, tapi saya bisa mengajak menambah. Bentar nih. Mengajak bergabung dalam yang lain, misalnya Ibu Indra namanya Pak Triani. Aduh. Atau Bu Umi deh, Bu. Oh, Fajrini Banteng mungkin ya, Bu. Bu Indra namanya Fajrini Banteng atau bukan, Bu? Bukan, Sulfajriani, Pak. Sulfajriani. Namaku ada nggak, namaku? Itu ya, ada. Tuh, Bu Indah ada. Ini dulu tambah satu ya, Bapak Ibu. Ini jadinya kan kita bertiga nih ya. Saya tambahkan. Halo semua. Seperti itulah. Kemudian ini saya masih bisa tambahkan lagi nih. Misalnya, Bu Umi. Nah, ini ada pilihan. Mau tidak menyertakan chat history atau menyertakan beberapa hari ke belakang, satu di sini atau semuanya misalnya. Nah, ini ada. Kemudian kita bisa call. Ini call group. Kemudian kita bisa video call juga. Ya, semoga saya tidak apa namanya? Halo, semoga saya tidak apa namanya ya semoga saya tidak apa namanya tidak sedang hold ya, kira-kira begitu. Masih kelihatan, Ibu? Masih kelihatan, Pak. Oke. Nah, harus itu untuk call. Jadi kalau call juga di sini ini ada
jalurnya khusus, ini semua panggilan yang pernah dilakukan, kemudian ada kontaknya, ada voicemailnya, jadi kita bisa mendengarkan kembali apa yang mereka sampaikan. Ada semua Bapak Ibu, jadi boleh dicek deh platform lain itu kira-kira LMS bisa ngechat nggak, bisa apa audio call, video call seperti ini atau tidak. Nah ini pertama, kemudian yang kedua meeting. Nah, kalau meeting jelas ya kita bisa melakukan meeting. Di sini ada dua pilihan, meeting atau live event. Ya saya tidak bisa menunjukkannya sekarang. Bisa sih karena ini kita pakai Webex ya, saya pikir. Cuma nanti akan konfirmnya ada kamera yang jalan, audio yang jalan. Jadi untuk kali ini saya ya kalau untuk meeting mirip-mirip dengan Webex inilah. Ya mungkin tampilannya juga mirip seperti itu. Jadi secara umum mirip. Nah, cuman memang ada beberapa seperti video call itu bisa banyak, bisa sampai 300 orang. Kalau bukan akhir, sekarang 250, tapi bisa sampai 300 orang itu di bulan depan atau kalau tidak di akhir bulan ini. Meetingnya 300, live eventnya 10.000. Gitu. Sekarang lagi di gratis ini live eventnya. Ini sudah tadi untuk call meeting. Nah, meeting ya sama lah, mirip-mirip. Cuman di sini memang ada attendance list tadi itu ya, Bapak Ibu. Attendance list itu nanti akan tampilannya seperti ini nih. Saya akan coba berikan contoh attendance list-nya. Nah, kayak gini nih. Jadi nanti akan kelihatan siapa yang hadir, siapa yang tidak, dan berapa lama dia usah. Dan berapa lama dia ada di dalam. Ini saya buka jam segini. Ini Putri Merdekawati join, ini jaringan berarti. 157 masuk, jam 25 keluar, tapi masuk lagi, nanti 14 keluar, 15 masuk lagi, ini jaringan mungkin putus-putus. Nah, kelihatan semua. Dan dia sudah langsung mengurutkan berdasarkan nama. Jadi keren banget. Kira-kira seperti itu. Jadi memang mempermudah kita. Kemudian meeting sekalian, saya akan tunjukkan kalendernya seperti apa. Nah ini kalendernya Bapak Ibu. Jadi semua jadwal kita itu muncul. Ini saya kurang pekerjaan, jadi kok nggak muncul ya? Waktu ini sudah bulan 6 harusnya banyak di sini. Oh mungkin di atas karena kemarin kan sempat penuh. Sementara kosong Bapak Ibu, jadi saya kurang pekerjaan nampaknya. Jadi kalau misalnya ada undangan atau ada jadwal apa itu secara default itu masuk. Jadi misalnya ada undangan kita terima, otomatis dia langsung masuk ke kalender. Karena masuk ke kalender kita bisa mengaksesnya di Teams, kira-kira seperti itulah. Selanjutnya files ini ada di sini foldernya. Jadi ini bukan hanya yang saya gunakan di Teams ya Bapak Ibu. Ini bukan hanya files yang saya kerjakan di Teams, bahkan di apa, nah contohnya ini nih, Juknis. Ini saya tidak mengerjakannya di Teams, ini saya memang kerja di Word saya, di Windows saya, tapi tetap muncul juga sini. Kalau memang kebetulan kan saya di sini tersinkronisasi ya Bapak Ibu, jadi saya kerja simpan aja itu langsung tersinkron dengan cloud OneDrive saya, jadi otomatis dia muncul juga. Jadi apapun yang saya kerjakan dia akan muncul juga di sini. Ini reasonnya, jadi kalau mau dipisah-pisah Microsoft Teams-nya, ini yang saya
apa yang saya kerjakan menggunakan Microsoft Teams, ini file-filenya, dan saya download ini storage-nya, cloud storage masih bisa ditambah dari yang lain. Google Drive pun bisa ditambahkan di sini Bapak Ibu, hanya ini settingan dari admin dibatasi, jadi Google Drive-nya tidak terikutkan. Kira-kira seperti itu untuk pas kolaborasi yang seperti apa? Kolaborasi, jadi misalnya begini Bapak Ibu, ini misal begini, saya ya suatu file gitu, saya mau kerja satu file di sini, saya buat baru. Nah, ini kan saya kerjanya di Teams, tapi kerja Word sebenarnya. Nah, ini saya bisa kerja bersama-sama dengan teman guru lain. Misalnya kita membuat RPP, kita bisa bahas di sini. Dan, Bapak-Ibu, ya, kerja sambil Vicon seperti ini loh, Bapak-Ibu. Saya biasanya begitu sama teman-teman. Kemarin pada saat puasa itu, tiap pagi setelah puasa itu kita kumpul, kita buat bahan ajar, ada beberapa teman, tapi bukan hanya dari Maluku, itu ada yang dari Aceh, ada yang dari Lampung. Cuman sekarang setelah puasa malah belum ketemu lagi, belum kumpul lagi karena kesibukan masing-masing. Nah, ini kita sambil Vicon seperti ini, tatap-tatapan kadang, jadi videonya diaktifkan, tapi sambil kerja, jadi kita bahas, ini jangan begini, ini jangan begini. Nah, itu kita lakukan di Teams. Selanjutnya, OneNote. Nah, ini OneNote saya nih, Bapak-Ibu. OneNote, ya nih. Jadi, catatan-catatan apa yang penting-penting, pengen dimasukin, ya tinggal buat OneNote saja. Nanti muncul juga di sini. Ini buku catatannya. Bapak-Ibu nanti bisa. Nah, jadi, di dalam buku ini masih ada sekian seri ini. Kolaborasi aja masih ada subsectionnya di bawah ini, masih banyak nih sectionnya. Nah, di dalam section ini masih ada page-page-nya, ini bisa kita tambah page-nya, jadi terserah Bapak Ibu sesuai ini tinggal tambah-tambahkan, Bapak-Bapak. Lebih terstruktur sehingga lebih apa foldernya lebih tertata rapi, jadi lebih. Ya, pokoknya catat lebih 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 lengkap, lebih membuat kita teratur. Di sini bisa masukin file, folder. Maksudnya file saya itu ya, dokumen. Jadi itu bisa di naruh apa ya? Saya coba file. Saya cari yang kecil-kecil lagi ya. Ini di awal. Nah, ini OneDrive saya, Bapak-Ibu. Jadi, kelihatan mana yang ada di OneDrive saya, mana yang ada di harddisk. Kalau yang begini berarti tidak ada di harddisk, harus download dulu. Yang ini ada di apa? Di harddisk saya kalau yang seperti ini. Sehingga walaupun file saya 1 terabyte menghabiskan harddisk saya itu paling hanya 200 mega karena yang lainnya itu semua di awan. Nah, ini apa? Ring. Oh, portable. Oh iya, ini portable, jadi saya kirimkan yang print out, jadi harus portable. Coba kirim PDF. Saya stop. Jadi ini benar-benar kayak catatan. Jadi apa? Kita insert file, tapi nanti Bapak Ibu lihat.
yang saya maksud seperti ini. Kita insert file tapi bukan cuman ikonnya saja, tapi bisa kita baca layaknya buku gitu. Itu maksud saya. Saya bisa gambar-gambar juga nih, misalnya sebentar saya coba buat cepat. Saya mau gambar-gambar. Dua, satu. Kalau kita pakai Match Solver, tinggal pilih ini mau diapakan. Cari nilai X-nya. Sudah ada nilai angka-angkanya. Buat yang angka-angkanya tinggal kita ini. Sudah deh, ini jadi bahan ajar kita nih. Kita tidak perlu mengetik, sudah ada bahan ajarnya. Kira-kira seperti jawabannya juga sudah ada. Jadi ini bisa kita setelah ini, poin yang sudah jadi gitu. Ini nanti kita bisa distribusikan, misalnya kita page ini kita bisa kirimkan dia ke bahan ajar kita di Teams. Kita bisa distribusi page ini, dia mau masukin kemana, ke grup mana, atau ke kelas mana, itu nanti bisa. Jadi kita kerjanya di OneNote kita sendiri, tapi nanti dikirimkan ke kelas notebook kita yang ada di kelas. Oke, berikutnya LMS. Nah, ini akan kita bahas. Kan asinkron. Kalau sinkron kan berarti mirip-mirip, bukan mirip-mirip, maksudnya pembelajaran tatap muka secara langsung, tapi jarak jauh. Nah, itu bisa kita lakukan ya melalui webinar seperti saat ini menggunakan meeting. Jadi, meeting sini kita bisa create, bisa schedule-kan dia melalui kalender. Kita bisa schedule-kan kapan, begitu. Tapi bisa juga dari kelas kita langsung. Misalnya saya sudah punya kelas. Nah, ini misalnya kelas Maluku. Saya ambil salah satu topik atau channel yang saya buat. Misalnya di sini. Nah, ini saya di sini ada pilihan. Omit. Nah, sekarang atau kapan? Misalnya di sini. Materi 1. Atau kapan? Kalau sekarang tinggal diklik meet now. Langsung deh. Video conference seperti saat ini. Siswa yang lain itu akan ada notif. Sekarang sedang berlangsung meeting. Dia tinggal klik join, masuk dia langsung ke dalam meeting. Atau mau dischedule-kan, bisa kembali lagi ke sini. Jadi, untuk membuat meeting itu bisa dari kelas kita langsung, Bapak-Ibu. Cek deh di platform lain, di kelasnya. Bisa tidak langsung melakukan video conference? Boleh dicek. Nah, dan Bapak-Ibu, kerennya lagi di sini. Kalau kita lakukan rekamannya itu nanti ada dalam chat. Saya ambil contoh seperti ini. Nah, ini webinar pertama kemarin di kelas Maluku. Nah, ini kan kita lakukan, saya melakukan video conference nih. Satu gini. Nah, sebentar. Di sini Bapak-Ibu, ini semua chatnya tuh ada. Jadi siswa yang ketinggalan itu dia bisa membaca lagi. Chat ini chat selama meeting kita muncul, tidak hilang. Nah, rekamannya, nah ada rekamannya. Ini sebentar, ini bukan rekaman. Bentar, bukan. Nah, ada rekamannya nih Bapak-Ibu. Jadi kita bisa akses di sini juga. Nah, ini sudah banyak yang ngechat soalnya jadinya. Harus di ini nih, di scroll terlebur panjang sih tidak melakukan nah ini rekamannya, jadi Bapak-Ibu tinggal akses, tinggal klik gitu, ya sudah langsung menonton. Jadi siapapun yang terlambat sebenarnya tidak masalah. Yang kita tidak perlu download, upload, re-upload begitu terus ngasih link. Tidak perlu. Kalau di kelas kita sudah langsung mereka bisa akses. Nah. Oh iya Bapak Ibu, terkait webinar seperti ini menggunakan Teams. Bapak Ibu misalnya Bapak Ibu mengikuti webinar dengan orang luar gitu ya. Entah dia di
menggunakan bahasa Inggris atau menggunakan bahasa Jerman gitu. Itu kita bisa loh. Jadi dia di sana berbicara, nanti kita di sini melihat teksnya, subtitlenya itu Indonesia. Jadi tergantung Teams pada saat itu Bapak Ibu menggunakan bahasa apa. Kalau bahasa Indonesia, kita turn on live captionnya, itu muncul subtitlenya. Jadi dia bicara apa di sana, subtitlenya. Itu kalau kita menggunakan Teams. Jadi tidak perlu ragu mengikuti webinar dari luar, asal dia menggunakan Teams. Karena bisa kita aktifkan live captionnya itu, sehingga apa yang dia ngomong di sana akan ditranslate ke bahasa kita. 60-an lebih bahasa bisa ditranslate sama dia secara langsung. Itu kalau Teams. Kita sudah bahas LMS ya? Oke, LMS. Jadi, itu ini kelas kita nih. Saya akan coba buat. Ini kelas kita, kelas Maluku. Oke, Ibu. Jadi, itu untuk pembelajaran sinkron. Nah, dengan masa yang seperti sekarang ini kan tidak cocok ya kalau kita hanya mengedepankan atau menggunakan itu saja, menggunakan sinkron saja. Kita butuh pembelajaran yang bisa dia akses kapan kapan saja ketika dia mendapatkan sinyal, mendapatkan internet. Jadi kapan dia bisa mengakses internet, ya dia belajar di situ. Jadi tidak harus sinkron, tidak harus pada saat itu belajar dia langsung kerjakan, tidak harus. Nah, di Teams juga bisa seperti itu. Jadi kita tinggal mengupload saja, Bapak Ibu bisa mengupload segala bentuk file nya itu, dia bisa mengakses kapan saja ketika dia punya koneksi internet. Nanti misalnya seperti ini, filenya semua sudah ada. Dia bisa mendownload ketika dia punya jaringan, di-download dulu. Kemudian nanti dia akses karena sudah offline, itu bisa. Jadi sekali klik download, nanti semuanya akan terdownload. Atau dia mau memilih file-file mana saja, kemudian download juga bisa. Kemudian, apalagi ya? Oh iya, sebentar. Ini kelas note. Ini waktu saya masih berapa lama lagi ya, Pak? Bu. Kok musik? Satu jam lagi, Pak. Tenang. Oh iya. Tapi kok nggak kedengaran apa-apa, cuman musik. Saya tidak memutar musik apa-apa loh, Bapak Ibu. Kayaknya nggak ada nyetel musik kok, nggak ada yang nyetel musik? Iya, ini tadi ada di chat katanya tidak dengar suara apa-apa, hanya dengar musik. Atau mungkin mungkin karena suara saya terlalu merdu begitu ya, jadinya seakan-akan dia sedang mendengarkan musik. Ya, jangan tidur loh Bapak Ibu karena merdunya suara saya. Oke, saya lanjut ya. Ini Bapak Ibu, ini sebenarnya yang memudahkan lagi ketika kita di kelas di Teams ini. Ini ada tab-tabnya yang kita bisa tambahkan sendiri. Jadi sebenarnya ini tidak ada klik ini tab panduan nih misalnya, atau silabus atau RPP pada saat Bapak Ibu. Jadi ketika mahasiswa atau file-file penting lainnya yang sering dilihat, misalnya kayak ini panduan. Nah kan daripada harus nyari-nyari di files, ribet. Mending dia klik tabnya saja nih. Ini sebelah panduan langsung muncul. Surat undangan langsung muncul. Jadi dia tidak perlu mencari-cari. Kita bisa tab yang lainnya nih, bisa kita tambahkan. Bukan hanya file, bisa juga aplikasi. Seperti ini aplikasi yang lain. Atau mau tambah yang lain pun boleh. Misalnya, kahut begini, ini bisa ditambahkan Bapak Ibu. Saya tambahkan. Ya, akan ada. Ya, ini masih proses. Semoga tidak minta sign-in lagi karena saya sudah. Nah, ini sudah ada. Jadi bisa seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini bisa langsung kita play, main, bla 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 kayak gitulah. Ini ada tab-tabnya di sini, kita bisa tambahkan. Nah, di sini juga ada kita bisa membuatnya per topik. Nah, yang saya sempat plot topik atau kanal-kanal seperti ini tuh wajar lah.
hampir semua LMS punya topik seperti ini. Nah, tapi di sini kita bisa buat kelompok-kelompok kecil, Bapak Ibu. Ini ada tanda ininya. Ini kelompok ini hanya terdiri dari, kita lihat, 7, oh ini, malah semua ada di sini, berarti kebanyakan ini. Bentar, kelompok satu kan ya, ya. Ini berarti, ya, ini saya, atau gini deh, saya contohkan saja misalnya. Ini saya buat channel baru, ini kelompok 03 misalnya. Tapi ini saya buat privacy-nya sebagai private. Jadi saya next. Dan nanti akan ada kelompok. Oh ya, saya tambahkan dulu siswanya. Di sini siapa aja ya? Ini bisa tambahin beberapa, Bapak Ibu. Di sini, kelompok ini hanya ada saya dengan Ibu Emi ini. Yang lainnya, jadi apa yang kita diskusikan, kita posting di sini, peserta lainnya itu tidak bisa lihat. Bukan hanya peserta ya, Bapak Ibu. Guru yang lain pun tidak bisa lihat. Di sini kan gurunya banyak nih. Ini gurunya ada 7 orang nih. Pesertanya 170. Nah, ini guru yang lain pun tidak bisa melihat perbincangan saya di dalam dengan tim itu. Dengan si Ibu Emi ini yang dalam kelompok kecil. Jadi kita bisa membuat kelompok kecil di dalam kelas. Ini yang mungkin tidak ada di tempat lain. Ya, mungkin ada beberapa LMS ada, tapi kan tidak semua. Kemudian, tadi grouping setelah apa ya? Grouping, kemudian kelas material. Nah, ini yang saya maksud dengan kelas material. Jadi, Bapak-Ibu bisa lihat di sini, ini semua file bisa kita upload, bisa diakses oleh peserta didik kita, siswa maupun mahasiswa. Ini semua bisa diakses bersama-sama, Bapak-Ibu. Jadi, semua file yang di-upload ke tim ini, ke kelas kita ini, itu bisa kita kerja bareng. Lalu, ada bahan ajar yang tidak mau diotak-atik siswa, masukkan ke sini. Guru saja yang bisa mengaksesnya, kerja bareng itu bisa. Seperti itu. Dimasukkan. Assignment dan quiz. Nah, ini kita masuk di assignment dan quiz. Nah, ini samalah seperti yang lain. Ada rubrik, ada tugas, bisa quiz online, bisa dari kelas notebook pun. Jadi dari kelas notebook pun itu kita bisa buatkan quiz. Jadi sebagai contoh. Nah, sebagai contoh. Nah, ini tugas. Oh, sebentar saya tunjukkan dulu ini. Jadi, saya berikan tugas. Bentuknya bentuk. Ini menggunakan kelas notebook. Jadi saya dari kelas notebook. Hanya begini saja, saya jadikan ini tugas, tapi terkoneksi langsung ke assignment-nya. Sehingga penilaiannya itu nanti langsung masuk di dalam kelas ini. Blablabla, seperti ini. Nah, kemudian kita akan lihat bagaimana yang sudah mengerjakan. Seperti ini. Nah, ini jadi dia tinggal langsung aja naruh dimanapun dia mau naruh untuk mengerjakan tugasnya dia ini. Tinggal naruh aja, tidak harus seperti Word yang harus di paling kiri atau paling kanan. Mau naruh di mana saja bisa. Good misalnya. Bisa. Ini jadi. Atau mau gambar, gambar juga boleh. Misalnya pakai warna hijau. Oh, ini keren. Keren, saya kasih 100 deh. Seperti itu, bisa. Nah, ini akan dia terima juga seperti ini. Nah, ini kita bisa melakukan feedback bolak-balik. Dia mempertanya apa, dia tanya, kita jawab bolak-balik. Nah, tapi kalau hanya sekedar untuk bolak-balik, bisa saja kalau di sini bisa bukan tugas. Kalau tugas kan harus nanti ngasih nilai, kayak gitu. Ini bisa, bukan tugas pun bisa. Di kelas notebook tadi ini. Jadi, dia punya catatan, ada yang dia bingung, dia bisa nanya. Nah, itu kita bisa melakukan
diskusi baik secara vkon maupun tertulis melalui pekerjaan dia di kelas notebook one to one apa di satu-satu gitu, lebih personal, itu yang saya maksud tadi. Kemudian ini kita tinggal memberi nilai dan kita ada juga kalau yang menggunakan rubrik, misalnya menggunakan rubrik ya, dan menggunakan rubrik misalnya 31 ya. 31 ini kemarin saya pakai rubrik. Jadi ketika mau dinilai, ya kita lihat. Oh, klik, 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 klik. Ini cuma klik saja nih, Bapak Ibu. Nah, nanti otomatis ini kan saya klik di sini, nilainya berkurang 80. Ini jadi 70. Nah, tergantung bobot. Bobotnya kita bisa atur di rubriknya. Gitu. Dan, baik, sudah langsung ada. Jadi, mudah. Ini biasa lah kalau ini. Di tempat lain juga ada. Report atau analitik. Nah, ini yang keren nih Bapak Ibu. Saya tunjukkan ya. Di sini kita bisa nambah yang namanya insight. Insight ini Bapak Ibu, kita akan lihat itu apa. Insight ini, saya pengen lihat selama saya melakukan, saya membuka kelas ini seperti apa. Ini tadi karena sempat apa kerasnya. Nah, sebentar Bapak Ibu, ini contoh ya, ini all student. Kemudian saya pengen lihat grade-nya, rata-rata grade-nya seperti apa misalnya, ada grafiknya. Jadi ini bisa jadi tes satu siswa yang mengerjakan dapat 100, kemudian ini tugas satu rata-rata kelas itu 35% dari nilai 100. Kemudian 40% yang paling tinggi nilainya 40, paling rendah 30. Ini Yandri, nama tugasnya maksudnya itu ya Bapak. Ini ada grafiknya semua seperti ini. Atau yang mengerjakan on time 40% rata-rata kelas. 53. Jadi kalau untuk tugas 3 itu 53. Nah, ini ada. Nah, kalau kita pengen satu persatu siswa juga bisa, misalnya nih. Berita ini datanya. Ya, on time tugas webinar 01, on time ini yang lainnya yang ini tidak dia kerjakan, missing. Ini ada atau digital activity-nya seperti apa? Ini kalau semua aktivitasnya nanti kelihatan. Oh, dia tanggal ini, tanggal berapa nih? 28 Mei sempat aktif. Terus ini, nah, saya coba ini deh. Saya klik ini ngapain aja nih. Nah, di sini dia di tanggal 6, bulan 6 itu melakukan, melihat assignment tugas 4 dia lihat. Kemudian dia melakukan meeting yang organisernya Pak Jeffrey selama 52 menit dari 71 menit. Nah, jadi ketahuan di sini. Dia itu hadir 52 menit dari 71 menit selama webinarnya. Nah, dia lihat tab, file, dia lihat general. Nah, dia upload file learning pad, upload. Oh, ini dia memasukkan tugas 4. Jadi mengupload transcript learning pad. Nah, seperti itu. Jadi kelihatan ini untuk masing-masing. Bahkan Bapak Ibu nih bisa tahu. Oh, saya coba lihat ini. Ibu Rita ini melakukan postingan replay 315 kali dan melakukan reaction ini maksudnya kayak like, heart, love, kayak gitu, itu 47 kali selama kelas ini. Ya, itu di tanggal 2 Juni. Nanti di tanggal 3 itu, wah ini kan berarti luar biasa nih.
ibunya melakukan postingan sebanyak 64 kali di hari itu. Kemudian dia membalas postingan orang 315 kali. Ini aktif ini Bapak Ibu. Nah, tapi itu tanggal 2, tanggal 3 mulai menurun. Tanggal 4 menurun. Ini semakin menurun. Sedetail itu Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh cek deh di apa namanya? Di platform lain apakah ya mungkin ada sih kayak model itu ya ada. Tapi itu biasanya masih di setting admin lagi. Boleh apa tidak, kadang beberapa admin tidak mau karena memberatkan jalan apa memberatkan akses ke LMS tersebut ke modelnya, karena kalau ini kan memang cukup memakan waktu ya untuk melihat report itu. Nah kadang itu di setting tidak boleh diakses kalau di model, tapi kalau di sini setiap guru bisa atau setiap yang membuat kelas bisa menambahkan ini insight dan dia bisa melihatnya detailnya, walaupun Bapak Ibu sebenarnya tanpa ini pun sudah ada tapi tidak terlalu detail. Ini di manage team nih ada analitik. Nah di sini ada juga nih 177 user menggunakan 8 aplikasi dan bla 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 bla, ini kelihatan, tapi secara global untuk masing-masing itu tidak ada. Ini keaktifan user tanggal 10 Juni hanya 65 orang, nanti 11 turun. Nah ini keaktifannya kelihatan. Ini secara total. Meeting bagaimana? Meeting mungkin tanggal 10 nggak ada, tapi tanggal 10-nya ada. Kayak gitu deh. Ini jangan last 7 day coba. Saya last 30 day. Nah, last 30 day. Ini kelihatan nih. Dari blablabla. Ini pas ini tanggal 2 nih. Pas 2 mulai. Pembukaan, terus ini keaktifan user, meetingnya gimana? Ini 31 meeting ada satu kali, dua meeting, satu, kayak gitu deh, kelihatan jadinya. Nah ini yang judgmentnya, jadi tanggal itu yang ini apa nih posting 43, yang membalas ada 100, mention ada 2. Reaction ada 12 kayak gitu. Ini untuk nah, kalau yang tadi menggunakan site itu lebih detail lagi. Nah itu kalau untuk report etik personalization, nah pembelajarannya lebih personal ya. Yang saya maksud sebenarnya menggunakan class notebook. Jadi di sini di kelas notebook ini kita benar-benar ya, walaupun bukan hanya kelas notebook ya, jadi bisa menggunakan chat juga. Nah, tapi di sini lebih teratur apa ya, itu kan kadang pembicaraan juga mungkin sudah di luar topik gitu. Jadi, kalau di sini ya benar-benar sesuai topik. Jadi misalnya ada contoh ya, Ibu Rita ini dia buat pekerjaan dia di mana gitu, belum ada berarti dia belum mengerjakan sesuatu. Oh ini ada tugas 2 pastinya ada pekerjaan dia. Ini apapun yang dia kerjakan gitu atau yang dia isi di folder dia di sini ya hanya dia dan saya sebagai guru yang tahu. Jadi kita bisa diskusi misalnya dia memposting sesuatu, dia membuat catatan baru. Catatan misalnya. Catatan geometri, ya buat catatan lalu ternyata ada yang salah gitu. Setelah saya review ada yang salah, saya bisa langsung menambahkan atau memberi komen atau apa di sini. Ini berdua sama dia, jadi tidak harus dalam bentuk tugas. Jadi saya bisa melakukan atau kepala sekolah terhadap guru-gurunya, misal di sini foldernya RPP, labu, jurnal, absen. Nah, RPP-nya dia buat, dia kumpul. Nanti kepala sekolah bisa melakukan supervisi perangkat kepada guru tersebut satu langsung secara personal. Yang teman-teman lainnya itu tidak akan bisa melihat. Nah, ini baik. Ini jadi dengan kelas notebook itu bisa pembelajaran. Jadi dia bisa membukanya kapan saja di LAN ketika dia ada sinyal. Karena ini bisa juga diakses walaupun tidak ada sinyal untuk kelas notebook.
Jadi bisa dia tulis-tulis saja dulu, nanti ketika ada sinyal baru tersinkron itu bisa. Kira begitu Bapak Ibu, Pak Sam tadi sebagai moderator, Ibu Umi sebagai host, sebagai panitia. Kira demikian, kalau ada yang ingin ditanyakan boleh nanti kita share. Kita diskusi maksudnya, Pak Sam. Oh ya, baik. Terima kasih Pak Yandri atas pemaparan materinya, sangat luar biasa tentunya. Ini menjadi tambahan buat kita semua bahwa memang pemanfaatan kelas tim ini bisa kita aplikasikan dalam model pembelajaran kita. Baik Bapak Ibu, apabila ada yang mau ingin ditanyakan, bisa mengajukan pertanyaan seperti yang sudah disebutkan tadi, bisa melalui raise hand dan juga bisa lewat kolom. Iya, mohon maaf Pak Samudin. Ya. Pertanyaan itu sudah ada di room chat, silahkan dibacakan. Jadi mungkin bisa dibagi ya, mekanismenya itu. Bisa dibacakan 3 pertanyaan, karena begitu banyak pertanyaan, mungkin simpel langsung aja Pak Yandri bisa menjawab langsung to the point. Kemudian dikasih kesempatan lagi kepada yang raise hand, 3 penanya. Kemudian nanti pindah ke room chat lagi, begitu seterusnya ya. Silakan Pak Samudin. Oh ya, makasih Bu Indah, terima kasih. Seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa untuk sesi pertama, kita mengambil 3 pertanyaan dari kolom obrolan, dan 3 pertanyaan nanti di raise hand. Saya sudah mencatat pertanyaan-pertanyaan dari peserta, saya pilih 3. Di sini ada Sutrisno. Beliau menanyakan, untuk tampilan kelas di kelas materi di HP, mengapa tidak muncul? Apakah ada solusinya? Seperti itu. Kemudian dari Gus Sardina, rekaman itu otomatis kah? Kemudian atau kita klik dan nanti tersimpannya di mana? Kemudian yang berikutnya, apakah efektif pembelajaran di kelas bila ini anak-anak tidak mempunyai akun Office 365. Saya kira yang untuk sesi pertama itu dulu Pak. Silakan Pak Yandri. Ya. Kalau tidak punya akun, jadi begini. Kalau saya pribadi sebenarnya tidak menyarankan kalau menggunakan akun bukan akun organisasi gitu ya. Misalnya ibu menggunakan akun berdomain sekolah, ya siswanya kalau bisa dibuatkan juga, walaupun memang bisa kita mereka menggunakan akun masing-masing gitu. Akun Gmail, akun Yahoo, akun Hotmail, akun Live, akun Microsoft maupun yang di luar Microsoft, itu bisa kita masukkan dia, hanya dia dimasukkan sebagai tamu. Tamu ini punya beberapa kelemahan, ya namanya tamu kan ya, tidak mungkin dia bisa makan seenaknya di dapur ngambil, ya namanya tamu, nggak bisa masuk kamar kayak gitu. Jadi dia hanya bisa mengikuti kelas kita, bisa mengikuti penugasan, bisa apa, mengikuti webinar, bisa, tapi tidak bisa membuat webinar, tidak bisa membuat kelas baru, tidak bisa apalagi tadi. Ya pokoknya untuk membuat tidak bisa, kecuali kalau postingan chat itu ya tetap bisa. Memang fasilitas yang diberikan itu hanya chat dan call saja kayaknya, chat, calls, files itu, dan teamsnya dan kelasnya. Jadi dia bisa di dalam kelas, bisa ngechat yang baru, bisa. Tapi kalau untuk membuat jadwal, membuat meeting, membuat kelas, dia tidak bisa. Intinya mungkin hanya menjadi peserta, Pak? Ya, terbatas. Dengan siswa pun terbatas. Jadi siswa
dan tamu itu ya mending siswa. Jadi memang disarankan dia siswa karena masih bisa membuat kelas, membuat video vicon, begitu, membuat meeting, itu masih bisa siswa. Siswa juga masih bisa membuat kelas, ya walaupun bukan bukan kelas ya, maksudnya bisa membuat Teams, walaupun bukan bukan kelas kayak gitu. Jadi membuat Teams itu bisa, jadi misalnya Teams sesama ya, apa OSIS kayak gitu, ya masih bisa. Kalau tamu benar-benar nggak bisa yang begitu, dia hanya bisa ngikut-ngikut-ngikut. Tidak disarankan, tapi bisa. Itu kayak gitulah. Apa namanya? Apa hukumnya kayak gitu deh. Jadi berarti pertanyaan Pak, tidak efektif Pak? Nggak, kurang lah, kurang efektif. Kalau hanya sekedar mau mengikuti-ikuti ya bisa, tapi kalau saya sih nggak menyarankan. Kalau hanya sekedar mau menjalankan tugas apa semua ya bisa di dalam kelas. Tapi menambahkan itu hanya bisa dilakukan oleh guru. Jadi guru yang menginvite dia, mengundang dia melalui akun emailnya dia. Jadi emailnya yang dimasukkan. Nanti ada undangan masuk ke dalam emailnya, tinggal dia oke. Kemudian masuk ke dalam kelas. Kira-kira begitu. Kalau untuk Pak, beda domain Pak? Atau beda domain? Jadi beda misalnya email. Beda domain. Jadi misalnya saya nih, yandri@malukubelajar.org gitu kan ya. Itu domain saya. Saya melakukan kelas. Saya bisa panggil Pak Samudin. Misalnya pakai samudin@yahoo.com. Nah, itu bisa masuk. Atau misalnya Ibu Umi, umitira@gmail.com, itu bisa ikutan masuk ke dalam kelas. Tapi hanya saya yang bisa mengundang gitu. Tidak bisa Bapak atau Ibu Umi yang masuk menggunakan kode kelas atau link, itu tidak bisa. Jadi hanya saya yang bisa mengundang. Jadi harus gurunya yang mengundang gitu. Itu bisa. Tapi kalau saya sih tidak menyarankan. Saya lebih menyarankan sekolah ibu ya dideploy saja ke Microsoft. Jadi semua guru, siswa, staf, kepala sekolah bisa mendapatkan akun. Pertanyaan kedua, apa ya tadi Pak? Pertanyaan kedua ya Pak ya? Saya tidak catat. Rekaman itu otomatis Pak. Oh, rekaman otomatis. Ya, tapi karena ada pilihan, mau direkam atau tidak, ya tinggal saya rekam, klik, oke, direkam. Nah, jadi maksudnya seperti ini. Wah, ini kalau saya, gimana ya? Ini kalau kameranya double atau ininya nanti crash dia. Ada, Bu. Jadi ketika tampilan, bentar. Menunjukkan nggak ada suaranya. Halo, sebentar. Oh iya, oke. Masih proses menunjukkan Webex-nya gimana ya, kok nggak muncul ya? Webex dimunculkan di share screen nggak bisa gitu ya? Webex di share screen. Webex saya mau saya share screen. Mana tuh Bu? Sebentar tadi ada. Coba makan. Bentar. Coba share di sini. Webex. Ya nggak ada. Ya gimana ya? Jadi ada pilihannya kalau mau merekam itu Bu. Jadi tinggal di sini nggak ada juga ya.
Jadi ada tinggal misalnya di WeBase ini Bapak Ibu ada tampilan titik tiga itu kan ya. Titik tiga diklik lalu ada pilihan start recording. Nah, tinggal klik saja. Itu berarti memang Bapak Ibu mau direkam, tapi kalau enggak mau direkam ya biarkan saja ya. Teams di WebEx nggak bisa share screen ya? Bukan, saya mau menunjukkan WebEx. Yandri. Saya mau menunjukkan WebEx-nya, bukan ini. Kalau Teams-nya bisa. Oh. Nah, saya mau menunjukkan WebEx-nya maksudnya. Ini tampilan WebEx saya. Karena kalau saya mengaktifkan video lagi di Teams nanti tabrakan kan, ini videonya lagi aktif untuk apa namanya? Untuk WebEx-nya. Apa-apa. Jadi saya tunjukkan ini gitu. Begitu. Rekamannya itu akan tersimpan di Microsoft Stream, itu salah satu Office 365 juga ini. Microsoft Stream ini, jadi ini paket lengkap sebenarnya Office 365. Jadi banyak banget aplikasinya yang disertakan Microsoft Stream. Jadi ketika kita merekam, itu rekamannya akan tersimpan di Microsoft Stream. Oh iya, sebenarnya saya ingin tunjukkan satu nih Bapak Ibu ya. Saya tunjukkan ini ada video saya. Oh, tapi bukan di sini nih sebentar. Ini saya coba. Ini mirip-mirip YouTube kalau di Google Bapak Ibu. Tetapi, saya coba lihat yang punya saya. Ini mirip-mirip yang di YouTube, mirip-mirip YouTube di Google, tapi ini saya coba aja deh. Bapak Ibu kan ingin melakukan pembelajaran interaktif gitu kan? Pembelajaran interaktif. Nah, kan tadi suaranya Bapak Ibu? Kedengaran. Jelas Pak. Yang suara dari videonya kedengaran ya? Oh, video. Oh enggak ya, sudah tidak apa-apa. Saya pengen menunjukkan begini Bapak Ibu. Misalnya di menit tertentu, ini di menit ke 12.27 ini saya bisa nambahkan tugas ke dia. Jadi kalau dia tidak mengerjakan, saya tahu bahwa dia tidak nonton sampai di menit ini. Kira-kira seperti itu. Caranya bagaimana? Nah, ini saya buat form baru nih ya Bapak Ibu. Ini enggak ada di tempat lain nih. Enggak ya. Jadi gini nih Bapak Ibu, ini saya buat form ya. Saya ada pertanyaan. Nah, ini kita bisa buat ini deh, coba ulangan harian matematika 1. Jadi, ini saya ambil linknya. Saya salin. Nah, kemudian saya kesini. Ini ketika masuk sampai di menit 12 begitu, saya tambahkan. Jadi, jangan di... Oh, ini bahas tentang form ya. Bahas tentang form sini. Nah, ini. Misalnya sampai di sini. Saya tambahkan ini saya namakan misalnya matematika 11 gitu. Nah, ini kalau misalnya dia putar, ini kan tadi menit ke 7 ya. Jadi ketika dia muter. Ini audionya kedengaran nggak ya? Kedengaran audio dari ya. Oh enggak Pak Yandri, ini tiga nih ya. Mana tiga, saya majukan lagi deh. Ini tempat lima nih sekarang. Coba dilepas resipnya Pak Yandri, biasanya kan gitu. Kalau ada audionya ini masih menit kelima. Ini sedang video nih ya, ini sedang video. Menit kelima. Menit kelima, aduh kok masih lama ya. Sabar ya Bapak Ibu. Masih menit ke 6, Bapak Ibu. Mohon bersabar 1 menit lagi ya, Bapak Ibu. 1 menit lagi, tunggu sebentar. Kayaknya di pesertanya katanya kedengaran. Oh, kedengaran? Oh iya, syukurlah kalau begitu.
Nah, ini ketika di menit, ini kan masih menit 6 nih, tunggu sebentar Bapak Ibu. Menit 6.20, 6.21, 6.22. 25. Mohon bersabar 1 menit sih Bapak Ibu. Ada yang dengar, ada juga yang tidak, Pak. Ya, tidak apa-apa, Pak. Tidak masalah. Ingin menunjukkan bahwa ketika dia sedang menonton video, saya bisa menyertakan, ya, saya bisa menyertakan soal. Nah, nanti dia akan kerja tuh soalnya. Jadi ketahuan kalau dia tidak sampai, dia tidak menonton secara full, ya nanti dia tidak mengerjakan soalnya. Kok nggak muncul ya? Udah lewat nih, bentar, sebentar. Bentar, ini ada yang salah nih. Mungkin karena tadi sudah di, bisa tambahkan lagi deh. 728 ya ini ya, 728 saya buat yang baru. Ini bukan di 728 di sini. Bisa di atas nggak ya? Nah, coba sekarang. Jadi ketika 728 dia nanti masuk di sini dulu. Kita kerja dulu. Orangnya hilang-hilang ya. Soeharto, misalnya seperti itu. Nah, ini saya kerja dulu nih. Baru submit. Oh, ini ya, ya intinya seperti itu. Soalnya yang salah nih sebentar. Tidak ada opsinya, maksudnya di sini belum dibuat. Saya kira begitu Bapak Ibu. Jadi bisa ada soal di dalam video kita. Ini tinggal kita continue the video. Nanti lanjut lagi. Nanti ketika kita bisa nambah lagi form berikutnya. Misalnya ini di menit 734. Ini kita bisa misalkan ya, ini tinggal di paste lagi URL-nya seperti cara yang tadi. Jadi nanti di tiap-tiap menit-menit tersebut, ini nanti ada tandanya, di tiap-tiap menit tersebut itu akan ada forms yang harus dia isi ya, walaupun memang bisa dia lanjutkan, bisa dia lewati. Untuk saat ini fiturnya masih bisa dilewati, tapi kan minimal interaktif itu kita bisa berikan di video kita, dan video ini bisa kita masukkan ke dalam kelas kita di Teams, sehingga ketika dia nonton dia masih harus mengerjakan soal. Jadi kita bisa buat di depan, di tengah, di belakang, sehingga kita tahu bahwa dia sudah mengerjakan soalnya, atau sebagai soal latihan gitu. Itu bisa habis bahas ini selesai, kita kasih soal latihan dulu, kerja coba-coba, terus kembali lagi ke video, jalan lagi seperti biasa, nanti ada lagi soal latihan. Itu memungkinkan kita. Tadi pertanyaan nomor satu apa ya Pak Sam? Halo Pak Sam. Pak Samudin. Oh iya. Soal nomor satu ya, soal. Pertanyaan nomor satu tadi apa ya? Oh iya, mohon termute. Untuk nomor satu, untuk tampilan kelas materi di HP, kalau tidak muncul, solusinya seperti apa, Pak? Oh iya, memang untuk, jadi begini Bapak Ibu. Itu kan mobile ya, untuk mobile. Jadi memang bukan untuk, tidak disarankan untuk bekerja sih, walaupun memang sampai saat ini kita bisa menggunakan
handphone untuk melakukan semuanya di Teams ini. Ya, kecuali ada beberapa fitur, karena memang fitur-fitur tersebut belum disediakan di handphone, di versi mobile-nya. Jadi memang ya kalau mau menambahkan material ya lewat laptop. Karena memang apa ya, mobile ya kan hanya untuk mobile, bukan untuk bekerja sebenarnya. Jadi ketika Bapak Ibu sedang di jalan, butuh harus memang bekerja ya masih bisa, tapi bekerja ya di laptop, maksudnya seperti itu. Sehingga memang lebih banyak fitur itu yang ada di laptop, karena dari sisi tampilan, dari sisi dia membutuhkan space yang memang lebih besar, yang lebih nyaman itu menggunakan laptop, atau misalnya membutuhkan integrasi dengan perangkat-perangkat lain sehingga lebih nyamannya bekerja di laptop. Nah, sehingga belum ada di handphone. Tapi ya kita berdoa saja semoga segera segera apa dimunculkan kelas material di handphone. Sebelumnya kan di handphone itu tidak ada fitur grade misalnya, sekarang sudah ada. Jadi ya tunggu saja Pak. Itu sudah banyak yang minta kok. Jadi biasanya mereka mendengar, tidak lama lagi lah insya Allah. Demikian Pak. Oke, terima kasih. Semoga ulasan dari Pak Henry bisa menjawab. Ya, selanjutnya ke Teh Umi ya. Ya, silakan Bu, silakan. Oh, Teh Umi. Halo, Teh Umi, si monitor kah? Ya. Silakan Teh Umi dipandu untuk yang raise hand. Yang mana dulu sekarang Maria, Marian Mi ya. Halo. Halo, Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Silakan. Iya, terima kasih. Pertanyaan saya ada dua. Yang pertama, bukan suaranya yang keras, Bun. Suaranya yang keras. Halo. Ya, iya. Kebetulan saya kan pindah sekolah. Jadi awalnya saya admin untuk 365. Nah, di sekolah baru saya mereka enggak menggunakan ini, Pak. Jadi kan mereka pakai Moodle. Kira-kira efektif enggak kalau misalnya saya tetap menggunakan, harus mengikuti LMS yang di sekolah, tapi saya tetap tidak ingin melepaskan Microsoft 365 ini. Kemudian yang kedua, kalau harus saya sinkronkan dengan misalnya harus dengan Google, apakah masih efektif atau tidak? Cukup itu Pak. Terima kasih. Apa dengan apa Bu? Bagaimana tadi yang terakhir? Misalnya, yang terakhir? Dengan Google, misalnya harus saya di Google Classroom atau misalnya dengan yang lain dan tidak harus dengan Office 365 seperti itu. Pilihan sih Bu, maksudnya Ibu mau menggunakan Google atau menggunakan Microsoft itu pilihan, tapi akan begini, kalau misalnya memang Ibu mau dengan Google ya pergunakan fitur-fitur yang dari Google, kalau misalnya dicampur-campur itu tidak efektif, karena kan tidak terintegrasi, ya kecuali memang ada beberapa kayak drive-nya misalnya. Saya tidak tahu kalau dari Google bisa mengakses di OneDrive atau tidak, tapi kalau dari OneDrive itu masih bisa memberikan pilihan mengaksesnya di Google. Ya bisa jadi file-file itu ada di Google, masih bisa diakses di OneDrive, di Teams maksudnya. Nah, jadi masih memungkinkan untuk itu, tapi kalau untuk kebalikannya saya tidak tahu. Jadi itu pilihan mau menggunakan. Pilihan itu kalau saya mending total, jadi kalau mau pilih si A, ya A. Karena dia kan terintegrasi dan ada beberapa fitur tambahan lainnya. Kalau digabung-gabung nanti malah bingung. File yang ini di mana ya? File yang ini di mana ya? Tapi kalau Office 365 itu lengkap dan terintegrasi semuanya. Ya sama sih, tapi kan aplikasinya lebih banyak kita gitu. Lebih banyak di Office maksudnya. Nah, untuk LMS Moodle, Bu, sebentar saya salah. Untuk LMS Moodle, mungkin Ibu bisa lihat ini tampilan ini kira-kira apa ini. Ya, share screen ya, Bu. Saya coba share screen.
Tuh, belum. Sebentar. Jadi kalau Ibu menggunakan Teams, menggunakan Moodle, itu tidak ada fitur chat. Kalau misalnya mau ngechat yang lebih nyaman itu tidak nyaman kalau menggunakan apa chatting bersama paling menggunakan handphone gitu ya. Itu tidak nyaman kalau chat di Moodle. Kemudian tidak bisa melakukan panggilan. Kemudian ya presentasi saja. Ya. Melakukan panggilan, kemudian meeting dia tidak punya kecuali harus pakai yang lain lagi BBB atau yang lainnya. Kemudian mau menggunakan OneNote tidak apa catatan begitu yang terintegrasi sama yang lainnya tidak bisa. Jadi Bapak Ibu kan pasti ya, Ibu di sekolahnya kan pasti siswa tuh yang ngetik menggunakan Word, Excel, PowerPoint. Ya, mending sekalian kan. Jadi kerjanya terintegrasi semuanya. File-filenya juga. Kalau Moodle itu dia terpisah. Dia memang murni LMS. Tapi, ya, sebagai LMS memang dia tuh lengkap. Paket lengkap. Bahkan kita bisa meng-customize dia juga. Tapi, Ibu mungkin bisa lihat nih, Bu. Saya punya sebuah kelas gitu. Apa? Saya lupa di kelas apa kemarin saya. Mungkin ini. Bu, tahu kira-kira ini apa, Bu? Kira-kira tampilan seperti ini tampilan di mana? Kalau Ibu menggunakan Moodle harusnya tahu ini Moodle, Bu. Iya, Pak. Nah, ini Moodle, ini Moodle. Moodle tapi ini Teams loh, Bu. Ini saya di Teams. Jadi Moodle dimasukkan ke dalam Teams. Oh. Jadi ketika kita buat kursus buat kursus di Moodle itu otomatis nanti akan dibuat Teams di Teams-nya, akan dibuatkan kelas di Teams-nya, jadi dia terkonek. Jadi di dalam Teams ini, di dalam kelas kita ada modulnya. Akan terkonek. Sehingga ya tidak usah ragu, mungkin kalau ini punya Teams ya sudah, pakai bersama-sama. Itu yang jadi pertimbangan agak susah kan, Pak, ketika kita artinya kita memang orang yang sudah orang bilang katakanlah sudah terbiasa menggunakan Microsoft Teams, kemudian kita harus mengikuti apa yang dipakai orang banyak. Makanya saya agak bingung, kan tidak mungkin saya sendiri begitu. Makanya tadi pertanyaan saya, kira-kira efektif tidak kalau saya harus memaksakan misalnya saya mungkin sendiri menggunakan Microsoft Teams, tapi kan tidak dengan bawaan domain sekolah, karena sekolah itu kan dia pakai Moodle begitu. Nah, iya maksud saya, Bu. Ibu mengajak kepala sekolah menggunakan Teams karena model mereka itu pun tetap bisa digunakan. Jadi ada nilai plusnya, ini kan kita gratis nih. Bahkan Teams tidak memberatkan domain atau hosting Ibu. Beda kayak model kan bukan space ya di hosting. Kalau Teams kan tidak. Ini kita pakai servernya Microsoft. Jadi maksud saya, Ibu ya tinggal bilang ini ada kelebihannya Teams, modelnya tetap kepake, tapi kita tambahkan lagi Teams sehingga kerja kita itu lebih integrasi semuanya ada di dalam Teams, modelnya tetap kepake. Jadi mereka pembelajaran kalau selama ini menggunakan model ya tetap kepake, tetapi mereka bisa ngechat,
bisa apa tadi kayak kolaborasi. Kolaborasi kan tidak bisa tuh kalau di model kerja satu file bersama-sama kan tidak bisa. Ya, jadi karena nanti dia tidak modelnya tetap asinkron, kemudian Teams-nya itu bisa di dalam dalam situ sekalian begitu, Pak. Iya, ini Bu, ini kan model saya nih. Ini model, ini alamat alamat model saya tuh ini, Bu. Alamat modelnya tuh ini. pelatihan.malukubelajar.com. Ini alamat model saya. Tinggal kita connect, kita masukkan alamat model saya ini. Ini kita masukkan ke dalam LMS-nya. Ini kan ini Teams nih, Bu. Ini Teams. Saya bisa masukkan model di sini. Ini dalam kelas. Jadi ketika saya create kursus di sini itu terkoneksi dengan modelnya. Jadi ada Teams, ada kelas baru lagi nanti. Kayak gini. Ada kelas baru lagi nanti di sini yang terkoneksi dengan kursus kita. Jadi modelnya tetap kepake, Bu. Tetap kepake. Karena memang dia LMS yang komplit. Ya. Bisa dibilang komplit dibandingkan Teams untuk sebagai LMS. Dia jauh memang. Lebih lengkap fiturnya untuk LMS. Tapi kan Teams itu bukan sekedar LMS. Kita bisa chat, bisa kolaborasi, bisa meeting, bisa apa. Semua ada di Teams. Nah, kelebihannya model itu kita masukkan ke lengkap. Jadi dia lebih lengkap lagi. LMS-nya lebih lengkap, tambah dengan punyanya Teams nih, sendiri juga ada kelebihan-kelebihannya digabung. Jadi dia dapat plus-plus dengan 0 rupiah loh, Bu. Dia 0 rupiah, karena dia sudah punya domain, sudah punya hosting, hanya disinkronkan saja, di-deploy dengan Microsoft, 0 rupiah sudah dapat manfaatnya. Jadi ya, tidak Pak, ada ruginya. Nanti kita berusaha buat untuk sekolah. Komunikasikan di sekolah, Pak. Siap. Ya, Bu. Dicoba, Bu. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Bu. Baik, terima kasih, Ibu. Sekarang saya ke Liz Endah. Halo, silakan. Halo. Nggak ada suaranya. Ke Linda Sinaga. Ibu Linda, silakan. Ya, selamat malam. Malam, Bu. Suaranya yang keras ya, Bu. Ya, Bu. Selamat malam, Pak Andre. Selamat malam, Bu. Ini materi ini bagus sekali, apalagi pas kita kondisi sekarang ini, ya, Pak. Ya. Hampir sama tadi pertanyaan saya dengan Ibu yang sebelumnya, Ibu Maria, ya. Nggak bisa ya, Pak, ya. Misalnya kita ini sendiri gitu ya, harus ini ke sekolah, Pak, ya. Misalnya saya buat konsep sendiri dengan murid saya, gitu kan, khusus gitu. Harus memakai dengan nama sekolah, Pak Andre, ya. Saya masih kurang paham semuanya nanti. Ibu. Mungkin kalau saya pribadi, jadi saya masih mau belajar lagi, Pak. Ibu sudah punya akun Office 365, Bu? Belum, itu dia. Saya udah chatting tadi. Padahal saya kemarin-kemarin itu saya udah ikut daftar itu. Jadi saya pengen ada akun 365 itu supaya itu yang menjadi media saya untuk anak-anak saya gitu loh, Pak. Khusus yeah. Gitu, bisa nggak? Akun Office 365 sepertinya Sultra Cerdas membagikan secara gratis itu, Bu. Jadi nanti bisa minta ke Ibu Indah, ke Pak Bahar, ke Pak Sam. Itu ya, hari ini dibagikan di grup, tapi saya lihat kok nama saya nggak ada gitu, Pak. Makanya memang udah dibagi ya. Hari ini. Saya lihat di grup udah dibagi. Jadi saya pengen itu saya ada. Cuman, ya Bu, cuman saya tetap tidak bukan tidak menyarankan ya, saya terserah Bapak Ibu, cuman saya lebih menyarankan Ibu siswa-siswanya itu juga menggunakan akun Office 365 karena akan lebih powerful itu, kita bisa kolaborasi, bisa apa-apa itu semua dengan akun Office 365. Jadi fitur-fitur yang tadi saya sampaikan itu dari chat, call, kalender apa semua itu terintegrasi. Sehingga, jadi saya menyarankan Ibu mengajak kepala sekolah untuk menggunakan Office 365. Murah, Bu, kalau hanya sekedar buat web, domain sekolah itu hosting sekarang sudah murah. Nanti bisa menghubungi tim Sultra Cerdas, itu akan dibantu dan tidak mahal setahun. Jadi keuntungannya mendapatkan Office 365. Nanti bisa menghubungi Ibu Indah, Pak Sam, atau Pak Bahar sekalian langsung juga kalau memang punya kontaknya untuk mendapatkan
web sekolah itu sangat murah, Bu. Jadi apa ya, sebenarnya bisa dibilang tidak ada alasan sih kalau tidak, kalau memang merasa ini bermanfaat, ya tidak ada alasan untuk tidak membuatkan domain sekolah dan mendeploy-nya ke Microsoft. Karena memang untuk domain sekolah itu murah gitu, tidak mahal. Dan yang ke Microsoft-nya itu gratis, 0 rupiah. Nah, jadi sesegera mungkin lah, Bu. Segera mungkin, Bu. Agak repot soalnya kalau tidak akun siswa Ibu tidak menggunakan akun Office 365 itu nanti agak repot. Terima kasih, Pak. Selamat malam. Ya, sama-sama, Bu. Bumi. Halo, halo. Sekarang halo. Sebentar. Iya, halo. Halo, mohon maaf Bu Pak Yandri, Bu Umi, Pak Samudin, nih saya nimbrung tadi kaitannya dengan akun Office 365-nya Sultra Cerdas, katanya mungkin namanya Ibu yang tadi, Bu siapa ya Teh Umi? Bu Linda. Bu Linda, barangkali namanya itu kelewat gitu ya pada saat proses importnya, atau memang data Bu Linda itu udah pernah masuk, sehingga Bu Linda nanti komen di grup aja kok. Sudah, yang penting di mana adanya Bu Linda komen tuh nanti tag nama saya gitu, Bu. Saya Bahar gitu. Silakan Ibu tag saja namanya bahwa akun itu tidak ada. Nanti saya bantu untuk create akunnya. Lanjut Pak Yandri, terima kasih. Sama-sama, Pak. Baik, terima kasih Pak Bahar. Sekarang kita ke si Dikang. Silakan, halo. Halo. Enggak ada suaranya, ke Firdaus. Halo. Halo. Ya, silakan. Satu lagi raise hand setelah ini ke pertanyaan ya, Pak Samsudin ya. Halo. Ya, silakan Bapak. Pak Samsudin. Andri. Iya. Selamat malam, Pak. Iya. Saya ini sudah dapat akun Office 365 dari Sultra Cerdas. Yang perlu saya tanyakan Pak Yandri, kalau seandainya siswa semua itu sudah punya Office 365, akun Office 365, cara menambahkannya di grup kelasnya itu. Siapa, Pak? Cara kalau kita tambah dia langsung mencari nama-namanya itu, terus masuk namanya itu untuk menambah kelasnya itu bagaimana, Pak? Bisa diulang, Pak? Tadi suaranya putus-putus. Bapak mau menambahkan akun. Kan saya sudah punya akun Office 365 ini, Pak. Iya, Pak. Terdengar, Pak Yandri? Terdengar. Bapak sudah punya akun Office 365. Terus, andaikan semua sudah punya akun Office 365. Siswa sudah punya akun Office 365. Ya. Terus kendalanya bagaimana cara menambahkan ke kelasnya? Student-nya itu. Ya. Okay. Menambahkan kelasnya. Menambahkan kelasnya karena di dan-nya ini ada tulis untuk menambahkan itu kan muncul otomatis ini. Jadi, Pak, misalnya ini kelihatan ya layar saya, Pak. Ya, kelihatan, Pak. Nah, kalau mau menambah siswa tinggal add member di samping nama kelas ini, add member. Tinggal masukkan saja, Pak. Misal ini akun apa ya? Ini akun guru Nyufatif. Tadi Ibu. Langsung punya ya, Pak. Ya, langsung muncul ketik namanya saja atau nama emailnya itu juga bisa. Nanti akan muncul, tinggal kita, kalau saya sih biasanya ketik sedikit tab. Kalau namanya sudah sesuai tab, tekan keyboard itu ada tombol tab. Nah, itu kan nanti dia akan terpilih. Kemudian lanjut misalnya Pak Triani Indah ini tab, Pak Bahar tab,
Kemudian siapa lagi? Yanti sendiri. Ini saya di sini kan. Ini guru inovatif, tapi di sini ada akun Yanti @ukubelajar.org. Jadi bisa yang bukan sesama ini, atau saya tambahkan Rian Riz. Nah, ini Gmail, tapi sebagai guest. Nah, ini bisa, Bapak Ibu. Jadi ini saya klik ya. Tapi di kelas ini sudah ada sih nama saya, Bapak. Yang lain deh. Boleh tahu nama Bapak Ibu yang lain yang mau dicoba invite gitu? Emailnya? Misalnya firdaus.ok. Firdaus, oke. Oke, 1981 Gmail. Firdaus, oke, 1981, Pak. Iya. Gmail. gmail.com gitu ya. Firdaus, oke, ini sambung kan, Pak ya? Oh, ini ya. Sambung, sambung. Muncul ya, nah, Pak? Ini kan ya, Pak? Iya. Kelihatan nggak di layar Bapak? Kelihatan, Pak. Firdaus, oke, ini saya add. Jadi nanti Bapak Ibu akan diundang Mas kelas saya, Ibu Umi, Pak Bahar, Ibu Indah, termasuk juga dengan Pak Firdaus. Tapi Pak Firdaus sebagai guest. Oke, jadi di sini nanti Bapak boleh cek email, Pak. Bapak boleh cek email, itu nanti akan ada undangan dari saya untuk bergabung ke kelas saya di sini. Oh, langsung. Kalau Bapak belum pernah membuat akun tersebut menjadi akun Office 365, akun Teams, nanti akan ada beberapa langkah yang harus Bapak ikuti, karena harus didaftarkan dulu ke Teams, kemudian nanti disuruh memasukkan password, kayak gitu, membuat password maksudnya. Nah, nanti setelah selesai semua, Bapak akan diminta login untuk masuk ke dalam Teams dengan akun Gmail tersebut. Dan nanti langsung masuk ke kelas ini. Ya, terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Samsudin, silakan di chat, dibacakan. Halo, Pak Samsudin. Halo, halo. Winda. Halo, Samsudin. Ya. Pak Samudin, silakan Pak Samudin. Ke ini lagi, room chat lagi. Terima kasih, Bu. Untuk pertanyaan dari Isan Kurnia. Apakah Pak Yandri, Pak Yandri ini chattingan WA-nya ini chat keser WA-nya di layar nih. Halo? Ya. Terima kasih Pak Bahar, Ibu Umi. Halo, saya lanjut, Pak. Lanjut, silakan, ini Pak. Ini pertanyaan dari Ihsan Kurnia, apakah latihan saat video bisa di yang saat video tadi, Pak, apakah bisa di Google Form atau hanya di Microsoft Office 365? Ini saya jawab langsung atau gimana nih? Ya, boleh dijawab langsung. Oh ya. Kalau mau langsung terintegrasi, jadi dia bisa masuk. Oh ya, saya belum, saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan Bapak Ibu. Ini kalau saya buka. Saya buat apa namanya, buat tugas gitu, contoh ini saya buat tugas, misalnya assignment keberapa ya, assignment keempat ini kan, ini kan ya Bapak Ibu, apa bukan sebentar, Ibu paling pakai assignment berapa ya. Coba mungkin di sini bentar. Assessment akhir misalnya, kita lihat ini. Nah ya, ini jadi kalau saya menggunakan Microsoft Form itu nilainya langsung terintegrasi ke sini, Pak. Jadi nanti ada nilainya yang langsung terintegrasi ke bagian grade ini misalnya. Oh iya. Jadi dia menjawab benar 5 dari 7 gitu kan. Dari 7 soal dia benar 5. Itu saya tidak perlu return, tidak apa-apa. Ini kan tidak wajib harus dikembalikan ke siswa ya. Semua tugas dan ulangan tidak wajib. Tapi ketika dia ada nilai di situ, dengan otomatis itu akan masuk ke sini. Akan masuk ke grade.
semua nilainya. Jadi sebentar saya coba cek. Ya, intinya begitulah. Jadi dia langsung terintegrasi. Kalau menggunakan yang lain, ya itu paling berupa link. Jadi kita harus ngeklik linknya, kemudian nanti akan terbuka tab baru, window baru, begitu. Lalu kita kerja soalnya, hasilnya ya ada, tapi hasilnya bukan di sini, bukan di Teams. Jadi kita harus masukkan lagi satu-satu, kan repot. Dan pertanyaan saya, kenapa harus pakai, memaksakan pakai yang lain? Teams, Microsoft juga punya Microsoft Forms. Bahkan kalau untuk ujian ya, untuk ulangan, ya lebih bagus, lebih oke lah kalau untuk ujian ulangan gitu menggunakan Microsoft Forms. Kenapa? Saya kasih contoh Bapak Ibu, terutama yang matematika nih. Yang matematika. Ini kan ini bisa nih. Di sini ada untuk matematika. Nah, ada, jadi bisa langsung. Atau Bapak bilang ada yang tidak ada bentuknya di sini, Pak. Misalnya apa? Misalnya ya sudah kita pakai LaTeX. Saya tidak paham LaTeX, jadi saya coba ini deh ya, LaTeX. LaTeX free online. Misalnya Pak, kalau guru agama Pak mungkin menuliskan itu Pak, potongan ayat mungkin, bagaimana caranya Pak? Biasanya pakai apa Pak? Untuk keyboardnya itu pakai apa Pak, kalau keyboardnya? Bagaimana saya mendapatkannya secara online itu bisa atau tidak? Jadi maksud saya begini, ini kan kalau kayak matematika itu kan ya, kalau matematika itu kan kita bisa menggunakan LaTeX itu untuk kerja. Kalau di untuk bahasa Arab gitu kira-kira bagaimana Pak? Ada keyboard khusus atau bagaimana gitu? Maksudnya kalau memasukkan di formulir tadi Pak, bisa nggak? Iya, maksud saya, jadi nanti kita copy saja itu, copy teksnya. Nah, jadi misalnya biasanya kerja di mana gitu, yang bisa membuat tulisannya jadi seperti tulis Arab, nah, itu nanti di copy dimasukkan ke apa namanya Microsoft Forms-nya. Ini kemarin kerja pakai apa ya? Ini untuk plat itu. Nah seperti itu Pak, jadi ini maksud saya kita bisa ngedit untuk matematika misalnya itu pakai LaTeX, nanti di tinggal copy saja di sini, nanti tampilannya seperti tadi itu, seperti apa yang kita harapkan untuk persamaannya ini. Jadi bisa itu maksudnya. Tapi ya itu Pak, apa kalau bisa apa namanya? Bahasa Arab mengetiknya biasanya Bapak menggunakan apa? Tinggal di copy saja. Menggunakan MS Word begitu bisa enggak, Pak? Belum dicoba sih. Jadi Bapak selama ini kalau ngetik huruf Arab bagaimana, Pak? Biasanya di keyboard. Keyboard. Jadi di copy, Pak. Iya, di copy. Jadi misalnya bla 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 gitu. Di sini nanti saya ada huruf Arab nggak ya? Nanti dicoba deh, Pak. Iya. Makasih, Pak. Bapak. Ya. Selanjutnya, Pak Sam. Oh iya. Berikut pertanyaan dari Erni Adrian. Bagaimana cara membuat kode kelasnya, Pak? Kode kelas. Ini kelihatan ya layar saya, Bapak Ibu. Kode kelas itu, ini misalnya kan kelas saya nih. Kelas Maluku misalnya. Kode kelas, saya coba buat yang lain dulu. Ini misalnya. Kode kelasnya didapat ini, klik more option dari titik 3, kemudian manage team. Di setting ini ada team code. Nah, ini sudah ada nih Bapak Ibu. Saya share saja biar pakai yang baru. Nah, ini tinggal Bapak Ibu gedekan.
Jadi misalnya bekerja lagi di lab komputer, ya tinggal dipakai ini, infocus, proyektor, tampilkan, jadi mereka masuk langsung ke kelas yang Bapak Ibu buat. Begitu, Bu. Pak. Oke. Itu pertanyaan terakhir, Pak. Mungkin. Oke, Pak. Ada ke Teh Umi mungkin ya? Ya, silakan. Ya, Teh Umi. Ya, sabar. Ya. Silakan Teteh buat yang raise hand. Ya, Arba'in. Halo, Bapak. Halo. Halo. Gak ada suara. Halo. 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 Ya, silakan. Umi. Ya. Halo, ya. Teteh. Ya, 7 menit lagi ya, Teteh. Waktu sudah menunjukkan ya. Pukul 10 lewat ya. Laresi, halo. Iya. Okay. Halo. Ya, halo. Halo. Ya, silakan. Ya, silakan. Halo, Umi. Ya, makasih. Iya, ya, halo. 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 Ya, silakan. Terima kasih, Umi. Terima kasih, Pak Yandri. Terima kasih, Pak. Ini saya menanya nih, Pak Yandri. Kan saya kan juga sudah punya artis tiga yang sudah cerdas. Kalau seandainya, misalkan... Halo? Iya, silakan. Saya kan sudah punya akun... Artis 36. Kalau domainnya siswa kita itu berbeda dengan kita, bisa nggak kita pakai, Pak? Memasukkan ke dalam kelas tim kita. Bisa, Pak. Bapak bisa mengundang mereka, walaupun mereka bukan menggunakan akun seperti akun Bapak domainnya. Jangankan yang domain yang lain sesama Office 365, yang bukan Office 365 juga bisa. Yang bukan Microsoft juga bisa dimasukkan, Pak. Sebagai tamu, Pak. Tidak bisa sebagai yang lain, mereka hanya bisa sebagai tamu. Kalau mau sebagai member ya berarti harus dibuatkan akun. Oh ya, itu aja Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Baik, Indah, silakan karena waktunya sudah lewat. Halo. Pak Samudin bisa dikasih kesempatan kepada Pak Yandri dulu. Ya. Untuk memberikan closing statement, setelah itu ada penyampaian apa ya, kata sepatah dari Bapak Koordinator Sultra Cerdas. Silakan Pak Samudin. Ya, baik. Terima kasih, Binda. Mungkin untuk pertanyaan kita akhiri sampai di sini. Selanjutnya mungkin ada sedikit masukan atau sedikit close dari Pak Yandri. Oke, terima kasih Pak. Terima, ya, saya ucapkan terima kasih buat Pak Bar selaku koordinator Sutra Cerdas bersama timnya. Bu Indah, Pak Sam, dan lain-lainnya karena sudah mengundang saya hadir bersama Bapak Ibu di sini. Terima kasih juga Bu Umi atas waktunya. Ya, jadi kalau saya sih apa ya, dari saya sudah mencoba beberapa LMS itu, LMS atau kelas-kelas yang seperti ini, Bapak Ibu. Saya menyarankan untuk sekali menggunakan Microsoft Teams karena memang lebih banyak yang bisa kita explore, lebih banyak
manfaatnya, lebih membantu kita dalam rutinitas kita sebagai guru. Pekerjaan kita jadi lebih mudah, lebih teratur, lebih rapi. Dan saya membayangkannya tuh misalnya kalau masih ada gitu yang mendapat komplain dari orang tua siswa, ya kemungkinan kalau sudah menggunakan Teams itu sudah tidak ada lagi yang seperti itu. Karena kita bisa mengirimkan secara rutin laporan hasil kerja anaknya kepada orang tuanya. Tiap minggu atau tiap bulan itu kita bisa juga melakukannya di Teams. Jadi orang tua bisa melihat apa yang sudah dilakukan anaknya selama satu minggu tersebut. Tugas-tugasnya seperti apa, itu kita bisa memberikan laporannya. Dan Teams juga itu sebenarnya tidak harus di masa pandemi ini. Saya menyarankan Bapak-Ibu tetap menggunakannya walaupun tatap muka. Jadi semua pekerjaan kita tuh tertata rapi. Ada history-nya, ada file-filenya tersimpan rapi. Ketika akreditasi kita tidak kesulitan lagi untuk membuka berkas kita, penilaiannya seperti apa. Bahkan pekerjaan siswa pun masih bisa kita tunjukkan ke tim akreditasi karena memang masih ada di dalam tim kita. Kemudian ya masih banyak yang bisa kita chatting apa semua seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Mari kita beralih ke Teams Microsoft Office 365 karena memang murah untuk buat domain dan untuk deploy-nya ke Microsoft itu Rp0 Bapak Ibu. Tidak perlu membayar lagi. Microsoft bersedia memberikannya. Yang penting untuk pendidikan. Kira-kira begitu. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya, sudah mau mendengar saya juga. Semoga bermanfaat dan juga dapat dimanfaatkan. Nanti yang butuh akun Office 365 silakan menghubungi panitia secara cepat. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan. Oke, terima kasih Pak Yandri. Selanjutnya mungkin Pak Samudin masih bisa monitor. Oke, kalau begitu lanjut, persilakan kepada Bapak Koordinator Sultra Cerdas, Bapak Baharudin, untuk bisa memberikan sepatah dua patah kata kepada sahabat Sultra Cerdas yang malam hari ini sudah bergabung dan belajar bersama di Vicon kita. Silakan, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada sahabat Sultra Cerdas bergabung pada malam hari ini. Spesial kepada Pak Yandri. Halo. Apakah suara saya kedengaran di sana, Teumi? Kedengaran, Pak, kedengaran. Ya, baik. Terima kasih kepada Pak Yandri. Jadi para sahabat Sultra Cerdas perlu mungkin perkenalan sedikit ya. Beliau Pak Yandri Suyono. Beliau ini adalah sahabat saya yang juga bergerak dorong peningkatan kompetensi guru di wilayahnya khususnya. Kemudian ada tadi sempat beliau menyebutkan ada Maluku Belajar, adalah satu komunitas beliau juga serupa seperti Sultra Cerdas. Kami bersama-sama memikirkan bagaimana bisa meningkatkan kompetensi guru ini melalui kegiatan baik itu secara tatap muka maupun virtual. Dan pada kesempatan ini beliau sudah menyempatkan diri bersama-sama kita belajar tentang Microsoft Teams. Saya kira ini suatu kesempatan yang luar biasa buat teman-teman semua untuk bisa belajar mengeksplorasi fitur-fitur daripada Microsoft Teams. Dan saya kira materi tadi suatu hal yang luar biasa ya, yang perlu kita mungkin belajar lebih memperdalam lagi, meningkatkan kompetensi kita, terutama pada masa belajar dari rumah. Terkait dengan program Sultra Cerdas, jadi Bapak Ibu yang sempat hadir, ya kalau ada kendala dengan akunnya atau akun lupa, maka jangan sungkan untuk bisa komentar di grup, tag nama saya atau nama Bu
Sebastian Indah, agar kami bisa tindak lanjuti dengan bisa mungkin mereset password atau mungkin ya tetap stay di grup Sultra Cerdas untuk sama-sama kita belajar berbagi belajar tanpa batas berbagi belajar tanpa henti berbagi tanpa batas ya seperti itu. Tadi ada yang sempat nyinggung-nyinggung sebetulnya Pak Yandri ya, halo. Iya Pak. Pak Yandri masih monitor tadi itu ada sempat nanya-nanya soal bagaimana sih kalau saya misalkan mau melibatkan siswa. Itu sudah tepat sebenarnya, saya coba memberikan penguatan sedikit ya, tepat bahwa apa yang disampaikan Pak Yandri adalah disarankan untuk bisa mengembangkan website sendiri dengan domain sendiri dan sehingga deploy Office 365-nya itu bisa menggunakan nama sekolah sendiri. Nah, mengapa tidak disarankan mungkin untuk menggunakan Sultra Cerdas? Nah, ini yang repot Bapak-Ibu. Kalau misalkan Bapak-Ibu siswanya lupa password, maka nggak mungkin kan semua itu siswanya diminta ke Sultra Cerdas gitu. Atau diminta di malukubelajar.org. Nanti adminnya kasihan, dia nggak bisa menjalankan tugas-tugas yang lain lagi di dalam komunitasnya. Mungkin begitu Pak Yandri ya? Ya, kira-kira seperti itu Pak. Ya, jadi teman-teman juga ini terkait dengan deploy Office 365, betul yang disampaikan tadi. Alhamdulillah sampai hari ini, saya kurang lebih 2 minggu ini sudah ada sekitar 20 lebih akun sekolah dan kampus. Saya ikut deploy, sebagian itu melalui sahabat saya Pak Yandri Suyono, ada beberapa akun yang direkomendasi ke saya dan ada juga yang dari kemarin tuh dari Pangkalan Kerinci ya, ada yang dari Bontang, kemudian sebagian besar banyak dari Sulawesi Tenggara. Nah teman-teman barangkali yang ingin deploy, saya kira ini informasi penting juga, prasyaratnya tinggal nanti bisa chat di grup WA atau bisa langsung WAPRI ke saya. Informasinya bahwa prasyarat ya sekolah harus punya website dulu. Website itu tentu sudah butuh domain dan hosting ya. Dan perlu kami informasikan juga dalam waktu dekat Sultra Cerdas akan launching satu program pengembangan website untuk sekolah. Jadi ini instan bagi para sahabat Sultra Cerdas yang mau mendalami pengembangan pembuatan website ya untuk sekolah khususnya. Sebetulnya ini ilmunya gratis semua didapatkan di Sultra Cerdas. Yang dibayar itu adalah hosting dan domainnya plus mungkin ada beberapa modul yang ada di dalam. Kalau proses pembelajaran secara umum itu gratis. Nah, nanti kami akan share flyer dan formulir pendaftarannya. Mudah-mudahan ada yang minat gitu ya. Wah, ini ada yang ingin bertanya lagi, ini udah pukul 10.16 nih. Kalau lihat chat ini banyak yang belum terjawab ini Pak. Iya, gak apa-apa nanti mungkin gini, nanti mungkin Pak Yandri mohon izin ini saya sekalian add di grup Sultra Cerdas biar nanti bisa sambah. Minat untuk pembelajaran membuat domain. Nah ini ada Pak Bahtiar Rifai, nanti ada materi khusus saya share di ini Pak, ada program namanya Intensive Online Training yang akan dirilis langsung oleh Sultra Cerdas bersertifikat 32 jam dan berbagai keuntungan lainnya. Itu tunggu aja rilisnya, tunggu dia punya flyernya. Ini premium course tapi ya, pasti berbayar karena memang kita harus bayar hosting dan domain gitu. Nah, berlaku untuk web pribadi maupun web sekolah. Jadi itu mungkin teman-teman. Jadi cukup informasi yang bisa saya sampaikan, nanti kita bisa lanjut di diskusi. Kasihan teman-teman di bagian Indonesia Timur, pengantri ini mungkin sudah pukul 11 lewat di sana ya. Ya. Nah, katanya mau dibuat pelatihan Teams Pak, jadi mungkin biar ini banyak yang masih bertanya-tanya. Ya, benar. Jadi intern Sultra Cerdas nanti kita akan buat pelatihan Teams juga. Di saya akan menghadiri secara hormat dengan hormat di Sultra Cerdas itu akan bergabung
akan bergabung di Sultra Cerdas sebagai trainernya. Nanti ada banyak co-trainer yang akan bergabung juga. Insya Allah saya juga akan ikut membuka kelasnya di e-learningcerdas.click. Tunggu aja pengumumannya di grup Sultra Cerdas. Insya Allah ini bisa membantu teman-teman untuk bisa mengefektifkan kelas Teams-nya di sekolahnya masing-masing nanti. Ya, demikian saya kembalikan kepada Pak Samudin. Silakan Pak Samudin. Terima kasih. Bapak Ibu yang mungkin ingin mendapatkan informasi lebih jauh tentang... Halo, halo. Iya, silakan ditutup, Pak. Mohon maaf. Ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah sempat bergabung, yang sudah bersama kami selama kurang lebih 2 jam. Spesial kepada Pak Yandri, terima kasih atas sharing ilmu dan sharing pengalamannya yang sudah begitu luar biasa malam ini pemaparannya. Saya kira untuk malam ini kegiatan kita akhiri sampai di sini karena sekarang sudah menandakan pukul 22.19 untuk waktu Indonesia Tengah. Mohon maaf. Taufik Walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Samudin, informasi. Bapak Ibu yang ingin bergabung ke grup Office 365 Sultra Cerdas, kami sudah share